Baik. Jadi hanya kita tahu bahawa diri kita ni baru mula semaya terlepas pada balik dah masalah dah. Kita katalah kalau balik umur, kita tak di umur 15 masa kita Syafi'i. Kalau kita nak ikhtiar lagi, kemungkinan kita ni balik sebelum lagi. Maka bagi kita tak cerak. Hak ceraknya sekat 15. Kemungkinan balik sebelum. Maka kita kira di umur 15, main-main kita mula semaya umur berapa? Lebih kurang mula start semaya umur 30. Bermakna 15 tahun kita tak semaya. Buat masalah saja ya, nah. Ataupun umur 20 baru mula semaya. Bermakna kata 5 tahun kita tak semaya. Lalu itulah masa dah lagi ni kau duk bayarlah lah ni tu. Qada-qada kita bayarlah. Dia bayar hutang Allah Taala. Sudah semaya zuhur, bayar zuhur so qada. Sudah maya asar, bayar asar so qada. Bayar sikit-sikit sekali mudah asal so bayar toko ni tak lawa weh. Nak beli kereta jarang nak beli kis lah tu kan. Banyak beli sorah. Pamuka tak bayar kat sorah lalu ada nak ayat tu doa macam kita ni weh. Balik periksa buka peluang belah tak nak bayar sekok bu. Bukan beli orang ni. Tak ada apa boleh nak tarik ke. Nah, ni pun kita ibarat gitu terlekat hutang Tuhan. 5 tahun tak ada semaya, lekat hutang Tuhan. Selagi tak bayar dak lekat hutang Tuhan. Lepas tu dengan kemurah dia hadiah tu munahiyat pun tu dia, lihat dia tapi nama kita lekat hutang dia. Dia panggil hutang Allah. Hutang anak ada suku ni hutang Allah. Lalu kita bayar qada, bayar. Lepas tu tak tahu cukup ke tak cukup. Moga bayar tak ada kira. Kalau sama kita boleh tanya, weh aku duk bayar hutang lepas dak lagi. Tu kata habis dah cukup dah cukup dah. Tak apa. Ni nak tanya Tuhan apa tak ada nak tanya dah tanya lepas dak lagi tahu. Jadi pulang pada zan. Waktu boleh pakai zan. Zan kita lagu mana? Aku setak qada ingat-ingat lebih kurang sekian tahun. Lepas aku duk qada hari-hari siapa ni? Lebih kurang 5 tahun dah aku duk qada. Zan kita cukup dah. Tak apa dah tu. Zan kita cukup dah. Lepas tu buat sunat. Buat sunat lah. Lepas kita disapai kita berdoa, ya Allah, kalau tak cukup mu apa lah. Aku rasa sekadar tu. Tapi kalau ada lagi pun mu maaf lah. Supaya kita bayar hutang tu. Buat tak ingat kita. Buat tak ingat. Masa tak ada tanda lah. Lepas ada lagi ni duk bayar-bayar. Beginilah Tuhan kata. Kalau kata tak cukup sekadar banyak apa aku maafmu. Kita pergi ni, kalau kita kurang ke mana, maaf lah dia. Tak apa. Selesai, nak situ ya. Tapi kalau tak bayar lah, so maaf dia, aku tak boleh bayar. Hampir 3 kali aku tak maaf. Itu ya. Tapi dia bayar sungguh. Bayar nak bayar toko, minta maaf. Bayar so gini. Bayar. Kadang dia tua ya kata. Kalau kira dah lagi 2,000. Ginilah 2,000 pun tak usah bayar lah. Habakmu ni betul sungguh. Bayar tak nak nipah. Mudah-mudahan. Kita pun kodoh. Saya kata hak lagi tu tak apalah. Tuhan lebih murah pada manusia lagi. Sahabat tu kalau beri pun 2 hutang. Hutang anak ada dengan hutang Allah. Didahulukan hutang anak ada. Misalnya kita ada duit. Untuk nak buat haji. Boleh. Tapi ada lekat hutang manusia. Hak mana didahulukan? Hak ni hutang Allah. Hak ni hutang anak ada. Balik masa pun siapa ada. Tuhan pun anak dah. Kena utamakan hutang anak ada. Berikut ni dulu. Sahabat yang nak ada ni lagu tu mulut dia Allah kau tak payah. Dia susah hati pula. Sampai kita kena duduk lari. Bukan lari tak saya bayar, lari malu nak temu. Tapi dia memang suka tak tengok tak temu dengan aku lari. Aku minta hutang. Bukan malu nak temu segar lah itu kan. Gitu. Lepas tu kita kena kira gini. Kalau kita lekat orang malu pun tu. Kau dengan Tuhan dia tak boleh bayar dah. Tu lari tu bukan lari tak saya bayar, lari malu nak temu dengan Tuhan. Tahu nak kecek aku mana. Itu dia. Begitulah.